bertemu lagi dengan aku. Hari ini aku ingin membagikan sedikit pengalamanku setelah aku mengikuti kejuaraan renang antar klub Tirta Resik Cup ke-8 nih teman-teman, diadakan di Tasikmalaya. Dan alhamdulillah aku bisa menang nih teman-teman. Jadi medali aku bertambah. Kejuaraan renang ini diikuti oleh beberapa daerah nih teman-teman, antara lain Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, dan Pangandaran. Kejuaraan renang kali ini akan dimulai pada pukul 8. Aku datang ke sana pada pukul 7 nih teman-teman, karena biasanya akan dilakukan pemanasan biar otot-ototnya gak tegang nih teman-teman. Setelah kurang lebih 30 menit kita pemanasan, aku dan teman-teman berkumpul dulu nih teman-teman untuk mendapatkan pengarahan dari pelatih sebelum bertanding. Tepat pada pukul 8, kejuaraan renang pun dimulai. Aku mengikuti 4 nomor nih teman-teman. Ada gaya kupu, gaya punggung, gaya dada, dan gaya bebas. Nah, berikut cuplikan videonya. Dari 4 nomor yang aku ikuti, aku cuma dapat 1 medali dari gaya bebas. Tapi gak apa-apa deh, yang penting aku di sini mendapatkan banyak pengalaman. Nah teman-teman, itu dia sedikit pengalaman aku saat aku mengikuti kejuaraan renang antar klub Tirta Resik yang ke-8. Meskipun aku baru mendapatkan 1 medali, semoga kedepannya aku bisa memperoleh medali banyak. Udah deh videonya teman-teman.